kedua orang ini kan sahabat saya, ya kan. Evelyn juga sahabat, Roy juga sahabat. Nah, saya tengah ini saya jadi comblangnya deh berdua nih. Baik kok teman-teman, baik. Iya, baik, saya komunikasi. Kebetulan juga lagi menjalani kasus juga. Saling pencemaran nama baik. Sama-sama berkasus gitu ya. Sama-sama satu lawyer. Karena aku selalu percaya dia enggak mungkin dia pencemaran. Seperti itu aku tahu. Enggak mungkin lah. Saya sendiri melihat kasus saya Evelyn seperti apa? Dari awal aku udah punya firasat buruk tentang kasusnya Evelyn. Apa tuh kak? Jadi akan ada perpisahan di antara mantan manajer kamu dan kamu. Sebenarnya aku udah ngerasa gitu. Ngerasa, ya? Tapi aku simpen karena menurut aku bukan kapasitas aku untuk ngomong. Gitu. Karena memang kelihatan gak ada chemistry-nya. Iya. Beda kalau aku sama Adit gitu kan kompak gitu ya. Aku udah ngerasa kok, tapi ya udahlah. Kan pesan aku juga kan aku nggak berani ikut campur. Enggak sih, kita kan memang udah masih sering kontekan ya. Kita sering kontekan, kita sering teleponan juga, kita makan bareng juga. Jadi berkejutan kemarin Roy telepon saya, dan Evelyn telepon saya. Besok pagi-pagi happy ya, lo kita sama kalau gitu. Satu jatuh sama gitu kan. Iya. Itu udah tahu. Toilet juga sama. Iya sama. Kalian harus saling sayang. Nah itu jawabannya bingung saya. Setiap manusia harus saling menyayangi ya Roy. Betul sekali. Iya kan. So, seperti Roy menyayangi makhluk. Saya juga yeah. Saya menyayangi Roy, menyayangi Evelyn kan gitu ya. Karena saya kan masih ambigu ya. Luas. Luas ya. Sekali nah, kalau mencintai, setiap manusia harus mencintai kan begitu ya. Iya Ayo apalagi pertanyaan. Mungkinkah CLBK? Saya gak tahu apa itu CLBK. Cinta lama bersantar. Gak ada yang berubah ya, kita tetap teman spesial. Memang kita kayak keluarga lah, makan bareng keluarga. Tapi intinya kalau nanti mereka saya jadi saksi, kalau mereka bercerai saya jadi pengacaranya kan. Lagi juga dong. Iya kan? Bingung. Iya kan? Atau mungkin mau jodohin berdua? Hah? Loh, jodoh itu kan kembali kepada Tuhan ya. Ya kalau yang terbaik memang bisa bersatu, bersatulah. Tapi kalau tidak bisa ya bersahabatlah dengan dekat. Ya bersaudaralah kata dari kan gitu ya. Iya. Oke, thank you. Thank you.